pendapat benar, tapi tidak ada yang diandalkan. Ada lalaki eta tidak punya pendapat, tidak punya gagasan, teu aya kontribusi, tetap lalaki. Entah bagus kene ya. Jadi cicing, jadi pendengar setia rumah sadek mere ide jarumah satea. Nu pinter aya keneh, nu boga duit aya keneh, nu ngarti aya keneh, nu bijaksana aya keneh. Rumah sabae cicing, dengengkeun jadi pendengar setia, jadi pengamal setia, eta masih hebat keneh. Ieu geus teu gableg duit teh. Hirup susah. Itunya ngomong salah teh. Aduh, bahaya nu kieu ieu. Ajur nu kieu mas. Kalah sia protes semua. Maido ben maya maido. Eta banyak kita di urang. Tapi masih mending tadi nu sugih. Bari daek korban mah mere ide tapi daek korban. Geus kieu mah tanggung jawab aing tah duitna arek mah. Sesuai. Ieu mah naik jongon teh diburi neng koran. Tapi nu paling ideal mah kieu nu paling ideal mah. Nu paling ideal orang kaya ya. Orang kaya orang yang berpengaruh nu paling ideal mah. Hayu kami mah nutupkeun bae ngasih si butuh dana sabaraha bae. Ulah urang penting cokot ka imah. Kitu. Sugih mah. Ayo kira-kira di mau begitu. Nah, balah. Ayo balah. Balah balah. Mak ayo nutupkeun kawan balah bae. Kami mau mual bisa hadir karena repot bisnis kami baru usahan ngan bising perlu dana sabaraha bae insyaallah rejeung kebaikan mah sabaraha bae ulah urang penting datang ka imah. Jadi ulah mere ide naon gagah tara kita nya. Nah iya mah yang kembali ka diri urang masing-masing ketika memang aya jelema anu ngomong kurang dianggap tidak punya kelebihan dari sisi dunia. Nah, awas dina hate urang aya penyakit iblis lamun teu narima. Yang diri urang awas teu narima. Ya. Kadang kan urang kitu, ada anu budak, ada anu budak, teu narima ceuli urang nya hate urang onon. Teu narima. Ya. Eta mah lamun kira-kira nu ngomong nang kiai, kasebut nang kiai, nu ngomong nang tu sajubah, saudeung kira-kira rada didengeng. Eta mah kira-kira nu make kaos calana pendek. Ngomong bener sarua doang kieu moal didenge. Moal didenge, malah mari galak dia doang kieu bae. Urang mah pan kitu jelemana. Kadang-kadang eleh ku casing urang mah, kalah ka deuleuh casing mah geus robah urang mah. Pelah mengidentik nang kiai teh sajubah sasorban saudeung. Jadi lamun aya nu saudeung sajubah sasorban urang mah nangkap kiai pan ku casing bae babaru urang. Padahal mah begitu mah pakaian, tadi teh Allah teu ngadeuleuh urusan pakaian. Deuleuna naon? Mangkola naon anu diomongkeun? Gitu tah. Maka naon usah dajigeun nu dideuleuh. Nu didenge anu ngomonganna nu salah ulah dipake, nu bener pake. Gitu. Jadi patokan, ari eta mah salah, juga manusia ieu ulah didenge. Gitu nya ulah diteunan salah. Urang mah lain deui kadang-kadang mah jelema nangan salahna. Yang nanti soledad tapi lalu kurang sebagai jiwa tadi teh ya jiwa profesional ngadul perkara hak bijil nanti sahabat nek di jelma suri, nek di jelma miskin, nek di pejabat lembur, nek di jelma rakyat biasa kurang profesional. Ketika itu hak, katakan itu hak. Ketika itu memang batil, katakan itu batil. Guru doang gitu. Paribahasa lembur baheul mah, paribahasa kolot baheula teh mah sanajan bijil tina kotor ari rupa doma cokol, tak sanajan bijil tina jubur kebo eta mah ari eueuh candakan mah ulah eta sanajan paribahasa rada teu akur para biasa sabenerna nasehatna kitu. Intinya siapapun ketika itu benar, terima itu benar, siapapun itu yang berbicara salah, siapapun itu harus diterima. Kembali, tak iblis eta mana kalah tos teu aya adaban teu aya sopan santunan urang. Lamun eta kolot pan ulah dipiheulaan. Kan gitu. Sabenerna teu dosa ka heulaan kolot teu dosa. Kolot keur leumpang, kolot umur maksudna. Saha bae lain kolot urang, ngomong kolot urang. Aya kolot umureun, jangan aya kolot teu kurang, umurna keuleumpang di hareup.
Eta urang mun ngaheulaan nyalit teu matak dosa teu haram. Ngan eta etika adat. Sayidina Ali bae ge hideup salat subuh. Gara-gara aya aki-aki eta Sayidina Ali teu wani geugeuraan nembang ka masjid teu salat subuh. Sampai cek panimasa Nabi keur ruku eta ditahan ku Jibril. Beres salat Kanjeng Nabi ditanya ku para sahabat, Kanjeng Rasul naon ngalamun teu mampu salat ragalida amang rukuna? Dibijakeun ku Kanjeng Nabi, "Eh, Jibril pas kami rek udang, Jibril nahan pundung kami supaya ulah hudang. Naon sababna? Karunya Ali neuk mudak berjamaah, pan laihat mun dina pikirna, pan aing lamun hudang berarti katinggalan rokaat. Aing ngahargaan Sayidina Ali kita Allah. Allah ngutus Jibril, Jibril nindihan aing. Ari kitu istimewa amat teh Ali sampai diistimewakeun ku Allah, dihargaan ku Allah. Sampai Jibril nahan salat Kanjeng Nabi. Istimewa amat eta Sayidina Ali. Sebab Sayidina Ali teu wani ngaheulaan kolot di ditu. Jajal pemuda mau kira-kira Ali mau. Dengar ulah berjamaah. Sehat-sehat kebaikan. Kadang ayo jumatnya sekelompok kolot dan dibalui. Baiklah kita kolotnya karena kolot pemerintahan. Lewat ke sih, lewatnya gimana? Ya, iya mau panggil ngomongkan. Kurang mudah ya. Ya, memang serba salah dirinya ya. Serba salah. Jadi iya mau terlepang, anjelan. Hari itu mah dimakin. Gua ya tempat barisan semua, lepang utamana. Semakin dia laki-laki dan semakin dia berkualitas, itu barisan depan lebih nyusul. Sampai barisan budak leutik, sampai awewe kan. Susunan mah gitu, tak idealnya mah. Ngan yuk kolot-kolot hayang nadi buri wae. Oh, tak ya, mah. Ngari yuk hayang nadi luar wae. Kesan gua jadi dengan gajah. Iya, di buri wae yang cuma. Jadi pada kamar dia kerajap, dia omongin, kawan-kawan. Kolotnya sama barang macem. Eta nu kitu ngaranna kolot teu wokoh. Aing ngariung mah hade beuri warga nya. Aya hade bae sih. Pan ieu budak morang nu asupna isin ae kolot. Nu boga ilmu mah ieu budak morang isin sabab kolot di luar main dengan harga aman. Jadi urang sebagai kolot ulah sampe nyieun pamuda kekin. Contohan urang kolot. Salah kolotna bae kitu ceuk kumaha nu budak mah kana mah kitu kana. Kolotnya gelan bener gen. Tapi emang ngaji lain dalam rangka orang rek ngomongkeun kolot. Salah ngomongkeun anak budak salah ngomongkeun adab dia. Ya. Terus kolot tinggal geuneulan gitu maksudnya. Nah, jadi eta Sayidina Ali karena boga adab etika sopan santun teu wani ngaheulaan kolot sampai dihargaan kolot. Nu lebih anehna deui, pan lamun eta ruku Kanjeng Nabi ditindihan ku Jibril, mata poe mah jalan. Waktu mah beurangan. Berarti Sayidina Ali kaburangan muntah Allah mutus malaikat Mikail. Mikail tahan mata poe. Hiji-hijina sejarah timimiti alam dunia dijieun sampai yaumil kiamat mata poe ditahan ngan gara-gara Sayidina Ali doang. Hebat tuh mata poe itu benar ngider maksudnya tegera berat pan tahan malaikat Mikail. Hebat tuh gara-gara ngamuliakin kolos. Ya itu tahan. Maka lamun jelema model urang teu ngahargaan kolot. Kolot umur bae heula ulah ngomong kolot ilmu. Ulah ngomong kolot pamake. Sebab eta nu dimulyakeun ku Sayidina Ali ge eta kolot lain Islam-Islam acan. Budak Nasrani. Mungkin mentilaneuh da teh ku padahal nya Sayidina Ali. Dininya mangge aki-aki leumpang. Masih leumpang aki-aki. Dikaseuleun beak. Ditungguan ombo oh, eta aki-aki hari kunaon maleos kana Kang Musenje barang dideuleuh atuh jeung Nasrani eta mah naon Ali kecewa menghargai orang tua tidak tapi lamun Ali mau ngahargaan kolot bangsat wae dihargaan ombo eta kolot kan kitu urang mah menghargai seseorang ketika salah yang dihargai nah urang kecewa karena teu karena Allah pan urang. Coba lamun menghargai na karena Allah yang dihargai itu rek naon ngaranna Nasrani, rek Islam, rek menghargai urang deui, masa bodoh penting urang geus ngalaksanakeun perintah Allah. Urang mah menghargai jelema pedah hayang dihargai. Teu ikhlas. Teu ikhlas. Nah, tapi dinya teu berangkat lamun geus eueuh etika sopan santun makanan Kanjeng Nabi diutus liutang bima makarima.
Ahlak pikeun nyampurna jeung ahlak. Ahlak mah gampang sulit pengamalan. Geus gampangna mah kieu lah. Cium tangan sanajan eta perbedaan pendapat ulama hayang nyebutkeun bid'ah hayang henteu. Ari tujuanna urang teh ngamulyakeun kolot mah gajaran. Alasanana yeuh mah eta mah sopan santun, lain masalah ibadah. Cium tangan teh lain ibadah, asupna karena sopan santun. Karena ieu urang kolot, kolot umur bae mah kolot ilmu mah kolot kolot pamake atuh lain deui ceritana. Ieu mah keur kolot umur maka ganjaran urang cium tangan. Aya teu ngaminahkeun ngomong, bahada dari rasulnya. Kalau itu sunnah rasul tentu sahabat dulu yang cium tangan rasul. Kan gitu sahabatnya. Itunya ya mapan masalahnya masalah adab lah. Lamun ngomongkeun sunnah urusan ibadah. Ieu mah ngomongkeun adab sopan santun. Makana golongan-golongan teh ditu mah kana cium tangan teu beunah. Cium tangan ka kiai teu beunah. Biasa bae salaman mah. Gitu. Tapi urang ulang kana tadinya nah. Urang cium tangan kana nu kolot, nunduk kana nu kolot umurna, maka eta lamun hate urang kana dasar ilmu kana ieu kolot, maka urang boga ganjaran mulia di hadapan Allah. Bahkan aya hiji bahasa kieu, lamun urang teu bisa ngahargaan kolot, urang moal bisa nyampe umurna ge sakolot anu dimulyakeun. Lamun urang hirup hayang panjang umur, mulyakeun kolot umurna lumayan. Lamun eta mah jelema nyangutak kana aki-aki babari paeh teh jeung. Kitu geus tersingkat nama. Ya pan loba sigane aki-aki mah ngomong teu bentar cicing. Kolot mah cicing mah pan mudah paling kitu. Lamun kolot ngomong kadang-kadang kolot pribadi. Ngeus kolot ulah loba ngomong deukeun bae. Hayu. Kolot keur ngomong sanajan salah kolot pahargaan bae. Kitu nya. Aya teh tadi mah ngomong kitu bae. Kadang-kadang mau ngelotan jika nunggu seluruh ajian terus abah mah nyamun awan abah mah nyamun awan bae ayo gitu ta ya panjang umur tuh jelma gitu kolot mah komo kolot ilmu kolot amal mah karek kolot umur bae ge hargaan hargaan eta adab dirinya heuleut setan kali gitu nana sehingga sehat di lokon diri jalan ayo lebih menghargai jelma anu berakhlak daripada berilmu teu akhlak. Ilahi tapi mamida assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hayya qayyum zalikum qom sallu sallim ala sayyidina Muhammad bin Dawrin Bahri. Bari basalim Muhammad bin Sallallahu alaihi wasallam sayyidina Rasulullah. Amin 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 Allahumma salli ala Muhammad ya nabiyana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi Yeah.